Kurang boleh lihat di bagian ini. RM 30 ringgit. S reload. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Oke, video kali ini saya akan tunjukkan bukti pembayaran top up percuma daripada salah satu aplikasi yang menghasilkan top up percuma. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share video ini agar saya lebih semangat buat video untuk Anda semua. Dan video kali ini spesial untuk Anda, saya akan tunjukkan bukti pembayaran top up percuma. Oke, cek video ini. Sebelum saya lanjut ke aplikasinya, saya akan tunjuk buktinya. Bagi saya sekarang Anda boleh lihat 292 ringgit. Saya akan tunjukkan 30 ringgit tersebut. Oke. Sejam yang lalu setelah masuk RM 30 ringgit. Kurang boleh lihat di bagian ini. RM 30 ringgit S reload. Jadi sebelum ini saya punya baki ada berapa ringgit? Ada 292 ringgit yang saya tunjukkan di awal video tadi. Jadi sekarang baki saya yang ada telah bertambah nilainya menjadi 322 ringgit. Nilai yang ada sekarang. Oke. Itu berkenaan pembayaran di aplikasi yang saya pernah tunjukkan sebelum ini. Ini Anda boleh lihat. Nih, telah masuk RM 30 ringgit. Bagi mereka yang pernah nampak, yang pernah lihat video saya yang sebelum ini, saya ada buat video. Saya keluarkan RM 30 ringgit. Yang mana di video tersebut, saya kata kita akan dapat top up 30 ringgit tersebut dalam masa kurang seminggu. Kita akan dapat 30 ringgit tersebut. Di video yang saya buat tuh, video yang ini di sini saya ada tunjukkan. Bagi mereka yang pernah lihat video ini, mereka tahulah saya ada buat pengeluaran RM 30 ringgit. Di video ini saya terangkan saya ada buat pengeluaran RM 30 ringgit. Di bagian saya tunjukkan sekejap. Bagian nah yang ini saya buat RM 30 ringgit kredit prabayar Muda Ali. Jadi di sini saya top up RM 30 ringgit di video ini. Untuk dapatkan aplikasi ini boleh rujuk saja video saya yang ini. Link saya akan letak di description di bawah. Di sana ada link video ini. Klik saja link tersebut. Bagaimana nak bermain di aplikasi ini dan bagaimana nak buat pengeluaran daripada aplikasi ini, semua ada di video yang sebelum ini yang pernah saya buat berkenaan aplikasi ini. Oke guys, sampai sini saja video kali ini. Assalamualaikum and peace.